menindaklanjuti arahan pimpinan untuk setiap anggota agar berusaha membuat terobosan kreatif, maka pada kesempatan saat ini, Babin Kamtipmas bersama seluruh warga masyarakat Desa Tedeng melaksanakan kerja bakti dalam rangka menindaklanjuti arahan pimpinan untuk setiap anggota agar berusaha membuat terobosan kreatif, maka pada kesempatan saat ini, Babin Kamtipmas bersama seluruh warga masyarakat Desa Tedeng melaksanakan kerja bakti dalam rangka pembangunan rumah adat suku Wayoli yang ada di samping rumah Babin Kamtipmas Desa Tedeng. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur kembali tata krama dan nilai luhur adat istiadat yang lama telah hilang dalam atraksi kebudayaan, sehingga dengan adanya pembangunan rumah adat yang dinamakan Sasadu ini juga menjadi aset pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat. Dan juga harapan besar Babin Kamtipmas agar tokoh masyarakat dapat mengarahkan seluruh anak muda untuk mengenal budaya adat istiadat sehingga dapat mengurangi angka kriminalitas. Demikian dilaporkan oleh Brigadir Polisi Hendrik Beno, Babin Kamtipmas Tedeng Polsek Jailolo Polres Halmahera Barat. Salam Tribata.